Lagi jalan-jalan ya sendirian sih. Aku tuh jadi ceritanya mau cari makan karena lapar banget. Cuma enaknya makan apa ya guys ya? Aku tuh pengen deh nyobain makanan fast food yang ada di Hungaria atau di Budapest. Kira-kira mereka tuh punya fast food apa aja ya guys ya di sini? Kalau di Indonesia kita itu kan punya McDonald's, KFC, Burger King. Ada nggak ya di sini? Yaudah deh, ini aku lagi jalan-jalan, jadinya aku mau cari dulu Facebooknya. Nanti kalau udah ketemu, bakal aku lihat ke kalian, oke? Nah guys, jadi sekarang aku nih udah sampai di salah satu mall di tempat aku tinggal di Budapest. Aku tuh lagi cari makanan karena tuh lapar banget. Coba ya, ini aku mau turun eskalator. Aku bakal liatin ke kalian kayak apa sih bentuk mallnya di sini. Tadam. Iya, sebenarnya mallnya sama kayak mall-mall pada umumnya ya, karena di Indonesia juga mall-mallnya kayak gini. Cuma yang paling penting adalah sekarang aku tuh mau lihat ini banyak banget fast food di bawah. Kira-kira ada fast food apa aja ya? Oke, coba nih. Aku udah di bawah nih guys ya. Di sini sih aku ngeliat ada fast food yang sepertinya aku kenal nih mereknya. Dan kayaknya ini ada di Indonesia juga. Coba-coba kalian tahu nggak ini apa? Pasti kalian tahu dong. Tadam, siapa sih yang nggak tahu Pizza Hut? Ternyata di sini itu ada Pizza Hut juga guys. Nah, kalau ini North Sea, di Singapura sih ada ya, cuma nggak tahu deh di Indonesia ada nggak. Coba kalian tulis di komen. Wah, mereka jualan ikan guys. Tapi aku tuh nggak pengen makan itu guys. Ada lagi nih guys. Wah, kita bisa nemuin ini di Hungaria, lumayan. Tada, ada Burger King juga ternyata. Wah, selain Burger King apa ya? Coba-coba nih di sebelah Walk and Go. Aku nggak tahu sih apa. Coba dong guys, kalian komen nih. Ada nggak fast food yang kalian tahu di sini? Nah guys, kalau yang satu ini pasti kalian tahu. Nggak mungkin kalau nggak tahu, karena sebenarnya tuh banyak banget di tempat kita. Mau tahu apa? Tadang, it's a McDonald's. Pasti kalian semua tahu dong. Masa iya nggak tahu? Nah, tapi sekarang aku tuh kayaknya pengen makan di Roblox aja deh, biar bisa makan bareng Bu. Kira-kira kalau di Roblox itu ada fast food apa aja ya guys ya? Coba yuk kita cek fast food di Roblox. Nah teman-teman, sekarang aku itu udah ada di game Find the Fast Food. Bo, kamu tahu gak kalau di tempat kamu itu biasanya fast food itu ada apa aja, Bo? Ada, nggak ada apa-apa sih di sini cak fast foodnya. Iya, ya kali. Aku tuh ya Bo, tadi abis jalan-jalan, terus fast food di sini tuh banyak banget loh. Wah, ada apa aja di situ cak? Ada KFC, ada McDonald, terus ada Pizza Hut. Pokoknya sama kayak di Indonesia. Wah, tapi kalau di sini adanya apa aja kira-kira ya? Nah, itu dia. Ayo kita cari. Nih, ada burger nih. Ini kira-kira apa nih? Coba kita ambil ya. Burger King. Oh, Burger King. Wah, kalau ini sih ada juga di sini. Nah, terus kita cari lah. Wah, ini, Cak. Ini KFC. Ini legendaris. Ini gak bisa kita ambil. Ya elah, ya gimana bisa, Bo? Ini VIP, kamu lihat loh itu di atas. Ubi, ya sudah kita cari yang dekat-dekat ini aja nih. Di bagian es, Cak. Wah, Blizzard. Kalau ini sih aku gak pernah lihat ya, Bo ya. Oh, Dairy Queen, tahu aku. Coba kita. Nih, Cak. Oh, itu tuh. Wah, KFC. Legendaris ya teman-teman ya. Kita lihat siapa yang suka makan KFC. Saya. Kamu suka gak, Bu? Suka. KFC bucket nih, Cak. Ini bucketnya doang kah? Kalau Cio, kamu paling suka makan fast food apa, Cio? Gak tahu juga. Cio gak tahu ah. Yelah, si Cio gak pernah diajak makan fast food, Bu. Parah banget. Biasanya makannya binte. Binte itu apa?
Oh, ada makanan lokal di sini, Cak, kayak fast food. Oh, gitu. Aku enggak tahu kalau Binte itu apa ya. Ya sudah, sekarang kita cari ke sana, Bo. Aku ngelihat kayaknya itu pizza deh di atas sana deh. Aduh, ini aku didorong-dorong. Ini pada enggak sama. Aduh, ini di atas sini ada juga nih, Cak. Bentar, Bo, ini aku masih. Oh, apa nih? Wah, rare itu apa? Wah, aku enggak tahu, teman-teman. Ini enggak pernah lihat aku. Kita loncat, jangan sampai terdorong bocil-bocil ya. Pizza apa, Amazing Bu? Nih, gak tahu, gak keluar. No, Papa John. Oh, Papa John. Papa John apa ya? Aku taunya Pizza Hut sama ini doang, Domino's. Aduh. Nah ini, Papa John itu adalah pizza yang ada di Amerika, Cak. Oh, wah kamu kok tahu, Bu, pernah ke Amerika, Bu? Gue pernah dulu jadi TKI. TKI dong. Aduh. Ya udah guys, coba sekarang kita kesini nih. Ini kayaknya restoran nih, Bo, nih. Popeye. Oh, Popeyes. Wah, Popeyes mah aku tahu. Aku tuh paling suka itu ayamnya Popeyes, Bo. Enak loh. Oh, kalau aku suka pisang gorengnya ya. Gak ada, Bo. Gak ada pisang goreng di Popeyes, Bo. Coba. Di dalam ada gak? Oh, ada nih, Bo. Bo. Sini. Mana itu? Oh, itu si Cio yang nemuin tuh. Ini si Shaggy Dog ya. Kok Shaggy Dog? Hot Dog. Iya, Shake itu dia sama sih jualannya. Namanya fast food ya, teman-teman. Pasti makanannya itu gak jauh dari yang namanya hot dog dan burger. Bentar nih, mohon maaf ya. Kamu udah 8, aku masih 7. Weh, lah. Dalam sini ada, Cak, cinnamon roll. Red. Wah, beneran dong. Wah, ini kalau cinnamon roll aku tahu ini. Ini mah makanan kesukaanku. Kamu tahu gak? Ya, pasti tidak. Itu tuh kayak roti, terus ada ininya kayu manisnya gitu, teman-teman. Nah, Cak, kita itu belum ambil yang di atas sana itu loh, Cak. Mana? Oh iya, ya ampun, Bo, itu tapi burger tinggi banget. Gimana ngambilnya dah? Kayaknya di bagian sini pasti ada tangga kayak tadi itu deh. Coba kita cari ya. Aku sih enggak ya. Oh, harus itu dia. Itu Bo, aku lihat. Mana? Sini nih, teman-teman nih, ada tanjakannya ternyata di sini. Nah, kan? Kita ambil. Aku rasa itu. Kenapa? Aku rasa itu Burger King. Burger King kan udah kita ambil. Ini kayak McDonald deh. Oh, kan McDonald Big Mac, bener kan? Aku itu loh secara pemakan segalanya ya. Nah, yang mana gampang ini, uncommon ini. Ini mah KFC ya, ternyata ya teman-teman ya, jenisnya aja beda. Kalau yang tadi itu pakai bucket, yang ini cuma ayamnya doang. Wah, ini nih milkshake kesukaanku nih, guys. Coba kita lihat milkshake apa. Alah, milkshake apa nih? Wah, apaan tuh, aku gak pernah denger. Makanya denger aja gak pernah kok, kesukaanku. Iya, maksudnya kalau milkshake-nya itu kesukaanku. Tapi kalau mereknya apa, aku gak tahu ya. Oh, ini falafel. Makanan apa, Bang? Ini tuh kayak ini, Bo, makanan Turki, tapi kalau falafel itu kayak apa tuh namanya yang dari kentang itu loh, perkedel. Walah, ngomong perkedel aja enggak falafel. Emang falafel namanya. Nih, ini, Cak, kebab. Kebab nih ya, guys ya. Ini kebab apa nih? Doner kebab kah? Wah, bener kebab dong, doner kebab. Emang aku jago kali. Orang kamu tukang makan. Ya iyalah, pokoknya kalau udah tentang makanan, guys, wah aku udah jago merem juga kelihatan. Nah, ini kita ke atas, guys. Kita lihat di atas tebing ini kira-kira itu ada apa ya? Nah, ini. Bisa. Ini tuh makanan Meksiko. Sembarangan. Beneran, Taco Bell itu makanan dari Meksiko itu. Itu taco ya. Mana lagi? Nih, tuh? Kita kemar lagi nih, Cak. Ini pasti ada sesuatu di sini nih. Aku melihat ada tako-takuan lagi nih. Tuh, Taco Bell lagi. Oh, ini punyanya Taco Bell juga, guys. Coba kita cari. Wah, ini enak nih, Cak. Coba lihat. Ini depanku ini. Wah, makanan apa ini? Ini ada telur, ada daging, ada seledri ya. Apa ya, bubur ayam apa? Nasi goreng deh. Nggak tahu deh, Bo, itu apa, Bo. Wah, ini apa nih? Apaan? Ini taco juga nih. Tuh kan, Taco Bell juga. Wah, banyak banget ini ya. Makanan Taco Bell ya, teman-teman ya. Dapat apa lagi nih? Sebangsa kebab semua ini. Enggak, ini bukan. Ini burrito, beda sama kebab. Mana lagi ya, guys ya? Oh, itu tuh, Bo, di atas sana itu kita belum ambil tuh kayaknya, Bo. Itu di tebing sana aku melihat sepertinya itu jenis kebab-kebapan juga ya. Pasti ada jalan naik.
Oh, itu ada tangga bawa aku lihat tuh. Nah, ini dulu sebelumnya kita ambil. Banyak kali loh guys Taco Bell di sini semuanya, ya ampun. Orang-orang di sana, Cak, lebih suka makan taco. Betul juga, sama kebab ya guys ya. Nah, ini nih, kita akan pergi ke atas. Wah, ini apa nih? Risoles. Apa tuh chimichaga? Lah, aku gak pernah, Bo, yang ini, Bo. Gak pernah aku makan. Ah, risol ini mah cuma namanya aja di aneh-anehin. Iya, ini risol ya, teman-teman ya. Kalau di tempat kita mah. Nah, itu tuh, aku ngeliat kayak ada permen terbang-terbang ya di sana ya. Dan di ujungnya itu ada kotak-kotak, Bo. Apa itu kira-kira? Yeah. Ini kita sudah beda dunia, Cak. Kalau kemarin itu kita masuk ke dunia hitam alias dunia lava. Oh, oke. Okay. Coba kita lihat di dunia lava, makanan apa yang kita punya ya, guys ya. Ini tapi aku mau ambil dulu nih. Cak, jagung bakar. Hah, jagung bakar. Curos ini tuh. Ih, jagung bakar. No, curos, Bu. Dari jauh tadi kulihat kayak jagung bakar. Ya ampun, curos sama jagung bakar itu beda banget sih bener-bener. Kita akan memanjat permen warna-warni ini guys, karena aku lihat di atas sana itu ada sesuatu. Apa kira-kira? Wah, ini aku susah lompat, bocil-bocil menghalangiku. Ya elah, Bo, burger McD doang, Bo. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita ambil, berhubung aku itu pencinta burger. Nah, ini, Bo, kamu tahu apa? Tebak. Perkedel. Ini apple pie-nya McD. Coba kita lihat benar gak? Ya, Burger King apple pie. Ya sama aja sih, teman-teman ya. Ya beda lah, McD punya beda. Tapi bentuknya sama. McD punya sama Burger King punya. Wah, ini apa Anda? Uncommon dong. Wendy's Frosty ya. Aku gak pernah nyobain sih, cuma tahu Wendy's-nya doang, guys. Tapi kenapa ditaruh di atas lava ya, Bu? Tuh, ini. Lagi dipanggang di atas lava nih. Aduh, untung kita gak meningso ya, teman-teman ya. Wah, ini Nathan Famous Hotdog, aku gak tahu sih. Oh, itu punya si Nathan itu. Oh, bisa jadi, benar-benar juga. Nih, Cak, di atas, Cak. Nah, ini, apa ini? Mana gak ada, apa-apa. Bu? Ini dasar tukang tipu-tipu dia. Eh, ini, Bu, apa nih? Wah, ini Makanan sos. Korea ini. Mana ada, ini makanan Jerman, namanya Wurst sausage ya. Ini itu Wurst itu adalah sosis Jerman, teman-teman. Nah, ini apa nih? Style fries. Oh, ini tuh ini kentang tapi dibumbuin pakai mayo, abis itu pakai saus barbecue gitu doang. Teman-teman gelap kali. Nah, Dunkin Donut dong. Ini rare. Dunkin Donut ya kita dapat ya. Cuma kalau aku sih, Bo, lebih suka Jeko daripada Dunkin Donut. Kalau kamu lebih suka mana? Jeko atau Dunkin Donut? Dua-duanya aku suka, Cak. Yang penting donat. Kamu emang memakan segalanya ya. Nah, itu tuh di depan, Bo, cookies. Wah, ini mah tim tam, Eko, tim tam. Good time. Enggak, oh iya benar, good time. Cuma ini good time apa nih, guys? Coba kita lihat dulu ya. Sejak kapan McDonald ada cookiesnya? Itu di Amerika. Kamu orang Indonesia mah cuma tahu sepenggal aja, songong. Enggak, kalau di Indonesia kan cuma ada burger sama ayam. Nih. Oh, chimney cake. Aku tahu. Teman-teman, chimney cake ini itu adalah makanan khas Hungaria. Nah, jadi dia itu adalah roti dikasih es krim, Bo. Aku pernah makan. Coba di sebelah. Di situ enggak ada apa-apa, Bo. Di sini nih. Tuh, aku melihat sesuatu. Di dalam rumah ini nih. Ini tuh nugget, guys. Ya elah. Nugget mah di Indomaret banyak. Bener kali. Ya sudah, kalau gitu ini nugget sama si fast food juga ya, karena tinggal digoreng udah langsung siap makan. Coba kita lihat di atas sana ada apa kira-kira. Aduh, gak bisa loncat. Kamu tahu gak, Cak, dulu aku sukanya tuh makan itu, Cak. Apa? Garlic bread. Udah itu loh, udah habis masa expirednya. Ada luarsa. Emang sih, Bu, cari penyakit. Aduh, aku gak tahu itu cara naik ke atas gimana, Bu. Lewat sini. Kamu lewat mana sih? Gak bisa, ketinggian. Kamu tadi harus naikin bocil-bocil. Ya, sini. Mana? Gitu doang gak bisa. Sini. Ya ampun, masih jauh itu. Oh, itu tuh. Mana tuh. Ada? Nah, ini baru jalan yang benar. Bisa sama naik. NOO. NOO, gue lagi orang ketinggian, nah kan. Ini paling, tuh ada donat. Ini apa nih? Krispy Kreme kah? Oh, bener kan? Wow. Aduh. Soalnya kalau donat Krispy Kreme itu memang identiknya itu yang bening-bening gitu ya. Nah, itu, Bo, di ujung nih. Kita naik bakso. Ilmu pengetahuanmu itu loh.
yang ditahu cuma makanan doang. Ya at least ada yang ditahu lah ya. Ini kalau makanan tuh jago kali teman-teman. Aku tuh pencinta makan. Eh, Bu tuh di dalam ada McDonald loh. Itu McDonald ini kayaknya burger. Eh, tuh, naik ke sana. Kemana? Tangga-tangga ini loh, Rainbow. Oh, iya, iya sudah. Aku bakal naik ke sana nih, tapi aku mau ngambil ini dulu nih untuk makan. McDonald Egg Muffin ya. Itu adanya cuma kalau pagi-pagi doang. Si Bu udah ngacir duluan kah? Alah, kamu aja kelamaan. Aku tadi ngambil McMuffin dulu ya di sana ya. Nah, guys, ini dia nih. Ini tangganya tinggi banget nih. Kita akan mengambil tuh kira-kira ya elah. Demi kentang McD doang loh. Aduh. Tapi epic ya, teman-teman. Jadi ya udahlah. Yo ini. Demi kentang McDonald. Aduh deh. Ini kita udah 45 ya, minimal kita nemuin 50 lah. 5 lagi, Bu. Ezet tuh sana banyak tuh. Sini ikut aku. Oh, itu tuh di ujung sana ada tuh, guys. Kita OTW. Yang dalam rumah sini udah belum kamu tadi? Sudah dong. Yang ini udah McMuffin. McMuffin. Nah, itu tuh Bu yang di ujung sana tuh. Aku ngeliat kayaknya apa ya, guys, itu? Kayaknya sih ayam. Oh, ini itu adalah McChicken Nugget. Nuggetnya punya McDonald. Oh, yang itu ya Fiesta Chicken Nugget. Beda ya, itu nuggetnya Fiesta, Bo. Ini nuggetnya McDonald. Nah, ini. Tuh, aku dapat satu lagi tuh, burger. Burger Chick-fil-A. Aku gak tahu itu burger dari mana, guys. India. Mana ada, Aco? Di India gak ada burger, gak? Ngawur sih, Bo. Di India gak tuh ngawur. Long John. Apa nih? Long John. Oh, iya, roti Long John yang panjang itu loh. Oh, ini milkshake-nya Baskin and Robin kah? Sama itu ada pizza. Ini kira-kira pizza apa, Bu? Pizzanya mana nih, enggak ada tulisannya nih, guys. Little Caesar Pizza. Aku enggak tahu ya, enggak pernah ketemu merek itu. Nah, itu di ujung. Cheeseburger. Wow. Ini penutupan nih 50. Bocil. Baru ya Allah, guys, mending so ini aku spawn di mana nih? Aduh, aku spawn di sini jauh kali, Bu. Ya udahlah, Bu. Penggenapnya itu tuh di belakang kita tuh biar 50 tuh, Bu. Ada pizza tuh, kita ambil aja. Sudah ya, guys, ya. Tadi juga cuma gitu doang nih, kita ambil pizza ini aja nih. Pizza Hut pepperoni slice. Ini karena udah 50 fast food yang kita temuin, aku kayaknya udah begah dan udah kenyang banget. Gimana kalau kita pulang aja ke Brookhaven, Bu? Udah yang bagus. Let's go. Oke, teman-teman. Kalau gitu sampai sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.